Bersua kembali. Baik, pegawai Pesuruan Jaya Pilihan Raya Indonesia akan berada di Malaysia bagi menyiasat video yang tular di media sosial mengenai ribuan kertas undi bagi pilihan raya ditemui di dua lokasi di Kajang. Salah satu video menunjukkan polis berada di sebuah rumah kedai dan terdapat beberapa orang memegang kertas undi dan sambil menyatakan ia ditebuk pada nama Presiden Indonesia Joko Widodo dan calon regunya. Dan untuk perkembangan terkini langsung dari Jakarta, kita akan bersama dengan editor Israwani Syahrudin Mustafa. Silakan Cik Din. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya kini berada di Ibu Pejabat Komisi Pemilihan Umum Indonesia ataupun SPR, kalau di Malaysia dikenali sebagai SPR. Baru tadi selesai sidang media daripada salah seorang anggota tertinggi Komisi Pemilihan Umum, Pak Serian, yang memberitahu para wartawan bahawa kerajaan ataupun Indonesia memandang serius isu kertas undi yang ditemui di Bangi Selangor di Malaysia semalam. Dan untuk memastikan kesahihan ataupun untuk mendapatkan cerita sebenar di sebalik penemuan kertas undi itu, anggota pegawai-pegawai tertinggi KPU dan juga Bawaslu ataupun Badan Pengawasan Pemilu telah berangkat ke Kuala Lumpur awal pagi tadi untuk melihat, meninjau sendiri apa sebenarnya perkembangan bagaimana terjadinya penemuan kertas undi itu. Dan berdasarkan laporan media di tempatan juga, Presiden Indonesia iaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi juga meminta pihak-pihak berwajib supaya memandang serius isu ini dan lihat apakah tindakan yang sebaiknya, yang sewajarnya perlu diambil bagi mengatasi masalah penemuan kertas undi di Malaysia itu, Syahrudin. Baik, terima kasih Cik Din atas perkembangan di Jakarta.